بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وبه نستعين على أمور الدنيا والدين. اللهم صل وسلم على سيدنا محمد المحيي النفوس صلاة تسعدنا بها في جميع الدروس وعلى آله وصحبه وبارك وسلم. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم. ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. اللهم علمنا ما جهلنا وذكرنا ما نسينا وانفعنا بما علمتنا واجعلنا من المخلصين. اللهم افتح قلوبنا في طلب العلم وارزقنا الإخلاص فيه والعمل به والنشر به حتى يأتينا اليقين. اللهم افتح قلوبنا فتوح العارفين وفقهنا في الدين وعلمنا التأويل وآتنا بفضلك أفضل ما تؤتي عبادك الصالحين. وجعلنا من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. صلى الله وسلم عليه وعلى آله. الحمد لله رب العالمين. أما بعد، فقال الشيخ مؤلف رحمه الله تعالى ونفعنا به وبعلومه وبركاته وعلوم مشايخنا وبركاتهم في الدارين آمين. قال: والاحتياج إليه لعطش حيوان محترم وغير المحترم ستة: تارك الصلاة والزاني المحصن والمرتد والكافر الحربي والقلب العقور. Baik, kita sambung perbincangan tentang sebab-sebab yang mengharuskan tayammum, iaitu yang disebutkan dalam Safinatun Najah kita, iaitu tiga lah ikut kiraan ataupun bilangan yang dibuat ataupun yang dilakukan oleh Al-Imam An-Nawawi rahimahullahu ta'ala di dalam Minhajul Talibin, iaitu yang pertamanya faqdul ma', tiada air. Yang keduanya al-marad, sakit. Dan yang ketiganya yang akan diperbincangkan malam ni insyaAllah, iaitu walihtiyaju ilaihi, berhajat kepadanya air, memerlukan air lah kalau bahasa kita sekarang ni. Berhajat kepadanya air, yakni memerlukannya, memerlukan air. Memerlukan itu li'atashi hayawanin muhtaramin, kerana dahaganya hayawanin muhtaramin, hidupan yang dihormati. Hidupan yang dimuliakan hayahnya, yang dimuliakan nyawanya. Baik, itu sebab yang ketiga. Sebab yang ketiga ni kalau ikut perbincangan, kalau ikut perbahasan yang lebih dalam, dia kembali kepada faqdul ma' jugalah. Tiada air syar'an, di sisi syarak. Syarak menganggapkan air yang ada itu tidak ada, walaupun dia ada, kerana air yang ada itu diperlukan dengan tujuan yang lebih utama. Seperti mana yang kita sebut pada pertemuan yang lalu, iaitu asalnya faqdul ma' itu boleh mengumpulkan kesemua sebab-sebab tayammum, sebab-sebab yang mengharuskan tayammum, dan dibahagikan kepada dua jenis ketiadaan air. Satu, ketiadaan air hissi, tak ada air sungguh. Itu yang diperbincangkan dalam sebab yang pertama pada pertemuan yang lalu. Dan yang keduanya, ketiadaan air yang syar'i, yakni syarak menganggap tidak ada air walaupun air ada. Antara sebabnya sakit yang tidak membenarkan kita untuk menggunakan air walaupun kita berada di tepi tebing sungai ataupun di tepi pantai, maka syarak menganggap kita seperti orang yang tidak ada air. Disebut faqdul ma' syar'an. Begitu juga dengan al-ihtiyaju ilaih, berhajat kepada air, memerlukan air. Ilaihi ilal ma' lah, berhajat kepadanya, kepada air. Memerlukan maksudnya ada keutamaan yang didahulukan berbanding dengan digunakan untuk mengambil wuduk ataupun mengangkat hadas besar dengan mandi. Maka itu juga sebab yang mengharuskan tayammum. Li'atashi hayawanin muhtaramin, kita kena takdir sikit, li nahwi atashi, kena takdir dengan misal li nahwi atashi, dengan seumpama dahaga hayawanin muhtaram,
Hayawan, hidupan, sesuatu yang punya hayah. Maksud dengan kata hayawan juga manusia. Maksud dengan kata hayawan itu binatang serangga. Maksud dengan kata hayawan itu binatang, segala binatang lah. Binatang yang kita faham dengan maksud binatang, sama ada yang di udara, yang di darat, yang di laut. Sama ada hayawan itu yang punya akal ataupun yang tidak punya akal, asalkan dia hayawan, dia sesuatu yang punya hayah termasuk kita. Muhtaramin, dia qid sifat, dia qid li ikhraj, dia panggil sifat li ikhraj, dia letakkan sifat untuk mengeluarkan. Hayawan terlalu umum, maka diqidkan dengan satu sifat untuk mentaksiskan ataupun mengecilkan skop haiwan yang mana. Haiwan muhtaram, haiwan yang dihormati. Apa maksud muhtaram? Muhtaram ialah ma haruma qatluhu. Itu yang dimaksudkan dengan muhtaram. Yang dihormati maksudnya yang dijamin nyawanya, yang dihormati nyawanya, yang dengan maksud yang lebih dalam, iaitu sesuatu yang kalau kehilangan nyawanya akan digantikan, akan didaman. Sesuatu yang dijamin nyawanya, yang dijamin darahnya, yang dijamin dia punya kelangsungan hidupnya oleh syarak, yang tidak dibenarkan untuk dicabut nyawanya ataupun dimatikannya melainkan dengan izin syarak, maka itu yang disebutkan dengan hayawan muhtaram. Dan ataupun ta'rif yang diberikan oleh alim ulama tentang muhtaram ialah ma haruma qatluhu. Itu standard biasa, ma haruma qatluhu, sesuatu hayawanlah, ma hayawan, hidupan yang haruma qatluhu, yang diharamkan oleh akan membunuhnya, diharamkan akan membunuhnya. Gitu. Pasal apa kita takdir dengan misal ataupun pasal apa kita takdir dengan nahwu? Sebab li'atashi hayawanil muhtaram, dia bukan satu-satunya ihtiyaj, bukan satu-satunya keperluan yang kita hajati terhadap air. Kadangkala mungkin di sesetengah tempat ataupun pada satu ketika mungkin air tersebut menjadi mata wang untuk membeli makanan, contoh. Dan kita pernah satu ketika dulu hidup dengan sistem barter. Dan kita ada kambing, tukar dengan beras. Kita ada garam, tukar dengan daging contohnya, dan sebagainya. Sistem barter. Mungkin pada sesetengah tempat ataupun mungkin pada zaman yang bakal berlaku ataupun mungkin dah pernah berlaku, air menjadi mata wang. Kita jual air untuk dapatkan makanan contohnya. Maka itu juga merupakan ihtiyaj, keperluan kepada air. Dia tidak semata-mata untuk minum, dia tidak semata-mata untuk meneruskan kelangsungan hidup. Cuma tujuan utama air ialah untuk kelangsungan hidup. Sebab tu dibuat misal di sini. Dia pengarang Safinatun Najah kita, Al-Musannif rahimahullahu ta'ala, meletakkan terus keperluan kepada air ialah minum ataupun untuk meneruskan kelangsungan hidup. Sebab dia merupakan tuntutan ataupun manfaat air yang paling besar. Manfaat air yang paling besar. Manusia boleh tak makan beberapa hari dan boleh hidup, tapi tak boleh tidak minum air selama beberapa tempoh masa, dia akan mati. Manusia kalau tak makan lama-lama dia mati juga. Manusia 14 hari kot, 14 hari ataupun 15 hari tak makan langsung dia akan mati, walaupun dia minum air. Walaupun dia akan mati. Tapi kalau dia tak minum air, dia cuma makan ya. Ayam tak ada, makan saja. Dalam tempoh kalau tak silap ingat 5 hari ke 6 hari ataupun ke 7 hari kot, dia akan mati. Sebab tak ada air. Dia hidrasi. Jadi air merupakan sumber yang paling penting untuk meneruskan kelangsungan hidup. Maka dibuat misal di sini, tapi tidak menafikan ihtiyaj yang lain, tidak menafikan keperluan yang lain. Dan sebagainya lah, kita boleh buat misal apa saja yang merupakan keperluan terhadap air yang dibenarkan oleh syarak. Maka pada ketika itu dia juga dianggap sebagai sebab yang mengharuskan tayammum. Gitu. Baik, itu sebab yang ketiga. Al-ihtiyaju ilaihi, keperluan ataupun berhajat kepada air. Li'atashi hayawanin muhtaramin, linahwi atashi hayawanin muhtaramin. Bagi seumpama dahaga hidupan yang haram dibunuh. Hidupan yang haram dibunuh.
maka pada ketika tersebut harus kita bertayamum walaupun ada air. Cuma air tersebut, contoh kita dalam musafir, kita dalam perjalanan, air yang ada tidak cukup. Air yang ada tidak cukup. Sekiranya kita gunakan untuk tayamum, sekiranya kita gunakan untuk berwuduk dan sebagainya, air yang ada tidak cukup untuk menyampaikan kita kepada tempat tujuan ataupun tempat next station untuk air. Maka pada ketika tersebut tidak dibenarkan untuk kita tayamum. Harus. Harus untuk kita berwuduk, harus untuk kita bertayamum dan meninggalkan wuduk. Tapi kalau wuduk juga sah tak sah? Serta haram. Sah serta haram. Wuduk tersebut sah tapi serta haram. Kalau melibatkan nyawa, kalau melibatkan nyawa. Gitu. Ataupun kita perlukan air untuk membasuh najis. Air ada untuk basuh najis saja. Maksudnya untuk untuk membersihkan pakaian kita. Kalau untuk istinja, maka dia tidak memerlukan kepada air. Kita boleh gunakan sesuatu yang lain yang sama makna dengan batu ataupun yang disebut sebagai al-hajar wa ma fi ma'naha untuk istinja. Tetapi untuk membersihkan najis daripada pakaian ataupun daripada badan contohnya, maka dia disyaratkan menggunakan air. Maka ketika itu juga dibenarkan untuk kita tayamum. Dengan sekira-kira kalau kita gunakan air untuk berwudu ataupun untuk mandi hadas, menyebabkan kita tidak boleh untuk membersihkan ataupun menghilangkan najasah yang ada pada badan ataupun pada pakaian yang nak digunakan untuk sembahyang dan sebagainya, maka pada ketika itu juga kita dibenarkan untuk tayamum menggantikan wuduk ataupun mandi hadas besar. Cuma masalah ini yang berbeza dengan masalah-masalah yang sebelumnya, dia sah kalau kita tayam, kalau sah kalau kita ambil wuduk, sah juga kalau kita mandi wajib menggunakan air. Tetapi hukumnya haram. Tetapi hukumnya haram. Dia kalau dalam masalah sakit, memang tak boleh guna air lah. Tempat tersebut tempat yang tak boleh sampai air. Tempat tersebut, tempat yang sakit tersebut merupakan tempat yang tak mampu untuk disentuh ataupun dialiri oleh air. Suku satu masalah. Ataupun sebab yang sebelumnya itu sebab kehilangan ketiadaan air secara hissi, dia memang tak ada air betul lah. Tak boleh guna, nak guna untuk minum pun tak ada, nak guna untuk mandi pun tak ada, nak guna untuk basuh najis pun tak ada, nak guna untuk apa pun tak ada. Selesai. Ini masalah yang ketiga. Ini masalah yang ketiga. Ini sebab yang ketiga. Air ada tapi ada keperluan lain yang lebih mendesak. Walaupun keperluan tersebut pada masa mendatang, dia tak disyaratkan pada masa sekarang. Air ada, semua pakai puas dah daripada dahaga, tak dahaga dah. Masuk waktu sembahyang, ada orang yang dahaga? Tak ada. Siapa pun tak dahaga? Tak ada. Boleh tak gunakan air tersebut untuk berwuduk? Boleh sekiranya berwuduk menggunakan air tersebut tidak memberi mudarat pada nyawa. Tapi kalau kita ada perjalanan, contohnya kita nak ke mana-mana di padang pasir contohnya, contohnya lah, di padang pasir, untuk sampai ke tempat tersebut ada lebih kurang lagi 3 km jalan kaki. Ada air banyak tu saja. Masuk tu sembahyang dahaga tak? Tak dahaga. Boleh ambil wuduk dengan dia? Boleh. Tapi kalau dengan kita minum, kita ambil wuduk tersebut menyebabkan dalam tempoh 1 km lagi kita dahaga dan menyebabkan mungkin kita kehilangan nyawa, maka ketika itu, ketika yang tersebut haram kita berwuduk dengan air tersebut. Dia perlu disimpan walaupun untuk keperluan yang akan datang. Walaupun untuk keperluan yang akan datang. Gitu. Habis. Walaupun bukan milik kita, dia ada beberapa masalah yang dibincangkan dalam isu air yang digunakan untuk tujuan yang lain. Satu masalah, kita kawasan kita tak ada air. Ada air tapi tak cukup banyak, sikit. Ada catuan air dan sebagainya. Kita ada air sikit untuk minum ataupun untuk air yang kita simpan, contohnya untuk ambil wuduk ataupun untuk mandi dan sebagainya, kita simpan dalam botol-botol air dan sebagainya. Ditakdirkan fardu takdirnya satu kawasan tersebut tak ada air lagi. Satu kawasan tersebut tak ada air lagi. Orang minta air ke kita. Orang minta air ke kita untuk minum dan sebagainya, untuk kelangsungan hidup, bukan untuk mandi, bukan untuk berwuduk, bukan untuk basuh najis, ada tak? Untuk kelangsungan hidup. Dahaga dan sebagainya. Wajib bagi. Wajib bagi. Haram disimpan air tersebut untuk kegunaan peribadi sekiranya ada nyawa lain yang muhtaram memerlukan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Kalau tak bagi, boleh perang. Boleh perang.
boleh bergaduh, boleh berbunuhan, misal boleh berbunuhan, boleh boleh rampas simpanan air tersebut dengan tujuan untuk meneruskan kelangsungan hidup. Mati, mati. Siapa yang mati? Kalau yang si tuan yang simpan air, yang enggan memberikan airnya kepada orang yang berhajat itu mati, maka dia hadrul dam, darahnya darah yang percuma. Tidak perlu didiat, tidak perlu diganti semula, tidak perlu didiat ataupun dibayar kefarat dan sebagainya. Tak ada apa-apa. Sebab dia dianggap berdosa dengan menghalang orang untuk minum air. Manakala orang yang meminta air itu sekiranya sampai bergaduh, sampai berparang sebagainya, mati, maka orang yang membunuhnya itu perlu diat, perlu membayar diat ke atas kematiannya dan sebagainya. Nah, gitu. Contohnya, kita ada air untuk digunakan pada masa yang akan datang, dan ada seseorang yang memerlukan air pada masa sekarang. Kita ada air 2 botol, contohnya 2 botol, 3 botol, 5 botol, 10 botol, ikut sukalah, tapi untuk keperluan yang akan datang, keperluan untuk tempoh 2 hari, 3 hari, 5 hari, seminggu yang akan datang. Ada orang yang minta minum air, minta untuk minum sekarang, bukan untuk simpanan, untuk sekarang. Dia memang perlukan air untuk kelangsungan hidup dia sekarang. Maka pada ketika tersebut, harus bagi orang yang meminta tersebut, sekiranya dihalang, harus mengambil secara kekerasan, harus merampas air tersebut, sebab dia perlukan sekarang, bukan untuk mustakbal, bukan untuk masa datang, bukan untuk masa yang akan datang. Harus diambil dengan kekerasan, dan dia kena bayanglah duit tersebut. Dia perlu membeli. Kalau tuan tak mau bagi saja, maka harus dirampas. Rampas saja ke tak, dia kena bayar harga. Dia kena bayar harga, sebab tu merupakan milik bagi tuannya. Dia tak boleh rampas guna ikut suka hati macam kita, tak lah, tak boleh. Kita tak bermaksudkan dengan makna kata bila kita rampas air tersebut secara kekerasan, kita boleh guna ikut suka hati kita, tak, tak boleh. Dia perlu membayar harga senilai dengan air yang dia gunakan. Itu sebagai riayah, sebagai pemeliharaan atas hak sahibul ma. Kalau tak dibenarkan juga, tak bagi-bagi sampai bergaduh, dibenarkan bergaduh untuk ambil air tersebut, dia macam tak munasabah lah. Sebab orang yang lapar yang sampai satu tahap, dia memang tak larat lah. Tapi sebelum ke tahap yang tak larat tu, dia akan ada satu kekuatan yang luar biasa untuk menumpaskan sebagai survival hidup dia. Boleh lawan. Dia mati dengan sebab perlawanan tersebut. Orang yang berhajat kepada air tersebut, dia dijamin nyawanya oleh syarak. Maka si pembunuh tu, pemilik air yang membunuhnya ataupun yang mencederakannya, akan dikenakan dia. Akan dikenakan dia niat jawa ataupun niat cedera dan sebagainya lah. Sebaliknya, kalau yang mati ataupun yang cedera itu pemilik air yang enggan untuk memberikan air kepada mereka yang memerlukan tersebut, maka kalau dia mati, nyawanya tidak akan diganti, nyawanya tidak akan dijabar, nyawanya tidak akan didiatkan. Dia disebut sebagai hajr. Nyawanya jadi percuma. Kita sebut sini majanan ataupun balas. Dia tidak ada sebarang nilai bagi harganya, bagi nyawanya. Dia tidak perlu didiat dan sebagainya. Sebab keperluan untuk melangsungkan hayah, keperluan untuk melangsungkan hidup itu merupakan keperluan yang paling utama. Dia dalam maqasid syar'iyah, kan? Jaga nyawa, jaga harta, jaga agama, jaga muruah, jaga nasab, jaga akal dan sebagainya, tu 6 maqasid syar'iyah itu. Nyawa berada pada tingkatan yang paling atas. Nyawa berada pada tingkatan yang paling atas. Salah bila kita letakkan agama di tempat yang paling atas. Salah bila kita letakkan agama pada tempat yang paling atas. Maqasid paling atas agama, salah. Maqasid paling atas nyawa. Maqasid paling atas nyawa. Dan berapa banyak masalah-masalah yang ditaswirkan ataupun yang ditafrikkan atas kefahamannya ni yang kita bincangkan. Contoh, seseorang sembahyang di tepi sungai, kemudian melihat ada nyawa yang tenggelam, yang lemas dan sebagainya. Hukum mengatakan wajib selamatkan dengan maksud meninggalkan sembahyangnya. Itu ditafrikkan atas mendahulukan nyawa atas agama. Seseorang sebagainya, masalah-masalah yang melibatkan antara nyawa dan agama, nyawa dan agama, maka syarak mendahulukan nyawa atas agama.
syarak mendahulukan nyawa atas agama. Tapi dalam bab nasab dia juga kadang-kadang didahulukan atas nyawa, didahulukan atas agama, kadang-kadang dikemudiankan. Seseorang memaksa berzina contohnya. Seseorang memaksa untuk kufur. Kalau tak kufur tembak dengan kriteria ikrah yang dibenarkanlah, maka dibenarkan untuk kufur, dibenarkan kufur suri, kufur pada fizik, pada gambaran zahir, tidak pada batin. Dibenarkan untuk memelihara nyawa berbanding dengan agama. Maksudnya boleh berpura-pura untuk kufur seperti mana yang termaktub dalam Quran dan juga dalam hadis dan juga dalam peristiwa-peristiwa yang berlaku di sepanjang zaman. Sebaliknya, kalau seseorang itu disuruh berzina, maka haram dia berzina. Walaupun disuruh, walaupun mati dengan sebab enggan berzina, maka haram. Sebab dia agama ataupun nasab didahulukan daripada nyawa ataupun didahulukan daripada agama dengan beberapa surah. Itu perbincangan tentang maqasid. Sini salah satu daripada perbincangannya lah, iaitu mendahulukan nyawa atas agama. Kita memerlukan air untuk beribadah, dia merupakan wasilah untuk kita taharah ibadah agama. Sebaliknya, kita juga memerlukan hayah untuk air untuk kelangsungan hidup, untuk meneruskan hidupan, untuk meneruskan nyawa. Maka dia merupakan nyawa. Maka maqasid, maka tujuan ataupun pemeliharaan atas nyawa dia didahulukan atas pemeliharaan atas agama dengan beberapa masalahnya lah. Itu kena tengok dalam bab maqasid sana. Kita tak bincang kat sini. Cuma ni salah satu daripada mazhar, salah satu daripada masalah-masalah yang menjadi simbol konsep yang kita sebutkan tadi. Dia jangan semangat sangat sampai apa-apa pun agama. Sebab tu dalam Quran sebut jangan campakkan diri kita dalam kebinasaan. Penjagaan nyawa lebih utama daripada penjagaan agama atas beberapa kawaid dan juga atas beberapa dobit yang perlu dipelihara. Tak apa yang tu, tak payah bincang banyak situ. Baik, selesai. Ghairul muhtarami sittatun. Yang ghair muhtaram itu, yang tidak muhtaram itu, maksudnya allazi la yahrumu qatluhu lah. Bila al muhtaram itu ma haruma qatluhu, sesuatu yang haram dibunuh, maka ghair muhtaram ialah sesuatu yang tidak haram dibunuh lah. Ma la yahrumu qatluhu lah. Itu bahasa mudahnya. Yang tidak dihormati nyawanya, maksudnya kalau dibunuh ataupun kalau hilang nyawa sekalipun, dia tidak dianggap sebagai kesalahan dalam agama. Bahkan dia dibenarkan oleh agama. Maka orang-orang ataupun kategori-kategori mereka yang masuk, haiwan-haiwan yang masuk dalam kategori-kategori ghair muhtaram ini, maka kalau mereka dahaga ataupun mereka memerlukan kepada air, maka tidak boleh diberikan kepada mereka dan kita tayamum. Dia bukan syarat, dia bukan sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab di sisi agama, nyawa mereka ataupun hayah haiwan tersebut dia tidak diiktiraf, dia tidak dihormati. Maksudnya bila dia tidak dihormati, sekiranya bertembung di antara keperluan untuk melangsungkan kehidupan mereka dengan bertembung dengan keperluan kita untuk beribadah kepada Allah menggunakan air tersebut, berwuduk ataupun mandi hadas menggunakan air tersebut, maka tidak dibolehkan dengan sebab kita ingin melangsungkan kehidupan mereka, kita berikan air dan kita tayamum. Dia bukan sebab yang mengharuskan tayamum. Sebab mereka masuk dalam kategori ghair muhtaram. Siapa dia yang ghair muhtaram? Banyak. Sini disebutkan 6. Sittatun 6, ada banyak lagi. Cuma 6 ni yang normal biasalah. Yang pertamanya tarikus salah, orang yang meninggalkan sembahyang. Tarikus salah kena takdir sikit, li ghairi uzrin, bagi yang ketiadaan uzur. Dia ada beberapa syarat tarikus salah dianggap ghair muhtaram. Bukan semata-mata meninggalkan sembahyang itu dia ghair muhtaram. Tak, salah. Satu, ghair uzrin yang kita takdirkan tak saat ni. Syarat yang pertama, dia meninggalkan sembahyang tanpa uzur. Tanpa uzur yang dibenarkan oleh syarak ataupun yang diiktiraf oleh syarak. Yang keduanya, kaslan, meninggalkan kerana malas.
ataupun sebab selain daripada kaslan, tahawunan, tahawun, meremehkan. Dia bukan menghina dak, dia meremehkan. Dia tidak mengambil berat tentang sembahyangnya. Tak buat apa-apa malah. Tak buat apa-apa ada benda lain yang lebih, ada kerja yang tak dapat ditinggalkan contohnya. Sibuk dengan urusan itu, tahawun. Dia melebihkan perkara lain lebih daripada sembahyang. Itu tahawun ataupun kaslan, malas. Itu kita maklum. Habis. Kemudian tarikus solah itu dia mengeluarkan sembahyang, akhrajas solah an ghai'an waqtil uzri. Akhrajas solah an waqtil uzri. Dia mengeluarkan sembahyang an waqtil uzri, daripada waktu uzurnya. Waktu uzur bagi solah sembahyang seperti mana yang kita maklumkan dan kita akan sentuh dalam bab nanti, ada beberapa waktu bagi setiap sembahyang. Subuh ada 5, subuh ada 6 waktu. Zuhur ada 7 waktu, asar ada 7 waktu, maghrib ada 6 waktu, insya ada 7 waktu. Waktu fadilah, waktu jawas bila karahah, waktu ikhtiar, waktu darurah, waktu uzur dan sebagainya. 6 ataupun 7. Subuh dan maghrib 6, selain daripada subuh dan maghrib itu 7. Selain daripada subuh dan maghrib itu 7. 7 waktu. Dakwah itu yang akan dibincangkan pada masanya, pada babnya nanti. Ini yang dibincangkan tentang waktu uzur bagi sembahyang. Waktu uzur bagi sembahyang ada pada 4 waktulah, zuhur, asar, maghrib dan isya. Waktu uzur bagi sembahyang ialah waktu yang dibenarkan untuk kita sembahyang di luar waktu dengan tunai. Waktu yang memungkinkan kita sembahyang di luar waktu tetapi tunai, iaitu sembahyang jamak. Sembahyang jamak. Maka seseorang tidak dianggap tidak dibunuh contohnya dalam masalah ni. Seseorang tidak dibunuh ataupun tidak dihukum mati dengan meninggalkan sembahyang zuhur melainkan sesudah masuk maghrib. Melainkan sesudah masuk maghrib, sebab waktu zuhur boleh ditunaikan dalam asar, dalam bentuk jamak. Macam tu juga seseorang yang meninggalkan maghrib, dia tidak akan dihukum bunuh melainkan selepas masuk subuh. Selagi mana ada isya, selagi itu dia ada kemungkinan untuk menunaikan maghrib dalam bentuk jamak. Maka selagi mana ada kemungkinan masa tersebut disebut sebagai masa uzur. Masa uzur, masa di luar waktunya, masa di luar waktu sembahyang yang asal tetapi boleh dilakukan dalam keadaan tunai, maka disebut sebagai waktu uzur. Waktu uzur ni dalam bab haid bagi seorang perempuan, maka dia wajib mengqadakannya. Wajib mengqadakannya. Seseorang datang haid, perempuan datang haid dan bersih pada waktu isya, qada wajib. Maghrib wajib qada. Maghrib wajib qada. Seseorang yang suci ataupun bersih daripada haid dia pada waktu asar, zuhur wajib qada. Zuhur wajib qada dan sebagainya. Itu yang disebutkan dengan waktu uzur. Dan ada beberapa masalah lah yang dibincangkan tentang waktu uzur. Salah satunya masalah ni, tarikus solah tidak dihukumkan dengan bunuh melainkan dia mengeluarkan waktu tersebut keluar daripada waktu uzurnya. Maka keluar waktu uzur ini pada mayang zuhur, iaitu selepas habis waktu asar, iaitu masuk waktu maghrib. Waktu asar habis ketika masa habis waktu asar lah, sebab dia takkan patah balik ke zuhur. Asar, orang yang meninggalkan semayang asar akan dihukum bunuh. Akan dihukum bunuh dengan kerajaan lah, oleh pemerintah, oleh mereka yang memegang kekuasaan. Dengan masuknya masa yang boleh dihukumkan itu dengan masa yang boleh dijatuhkan hukuman itu dengan habisnya waktu asar. Bagi mereka yang meninggalkan waktu maghrib sesudah habisnya waktu isya, iaitu selepas daripada masuk subuh. Dan bagi mereka yang meninggalkan waktu isya, maka sesudah selesai ataupun sesudah berlalunya waktu isya, iaitu masuk waktu subuh juga. Dan bagi orang yang meninggalkan subuh selepas daripada naik matahari, sebab waktu subuh tak ada waktu huzur. Lepas naik matahari itu, maka dia boleh dihukumkan dengan hukuman mati. Hukuman ini dilakukan dalam bentuk had. Dalam bentuk had, maksudnya dia bukan dengan sebab kufur. Dia bukan dengan sebab kufur. Dia masih lagi Muslim. Cuma dia dibunuh dengan kesalahan meninggalkan solah. Dia meninggalkan solah. Sebab tu ditakdirkan dengan ditinggal tersebut kaslan ataupun tahawunan. Dia bukan jahidan. Dia bukan yang mengengkarkan kewajipan. Kalau mengengkarkan kewajipan, dia wajib dibunuh juga. Tapi wajib dibunuh tersebut dengan makna dia bukan Muslim. Dia masuk dalam kategori murtad. Dia masuk dalam kategori murtad. Tapi sini tak? Sini tarikus solah sini dengan maksud dia Muslim.
dia dibunuh dengan sebab had, dengan sebab itu merupakan hukuman bagi mereka yang meninggalkan solat dengan sengaja tapi tidak mengengkarkan kewajipannya. Ada beberapa syarat yang perlu dipenuhi untuk menghukum bunuh seorang yang meninggalkan solat. Antaranya yang kita sebutkan tadi, iaitu dia meninggalkan tanpa uzur, dia meninggalkan kerana sengaja, malas ataupun kerana meremehkan urusan sembahyang. Itu yang kedua. Yang ketiganya, dia mengeluarkan sembahyang daripada waktu uzurnya. Dan yang ketiga. Yang keempatnya, perintah bunuh tersebut dijatuhkan dengan perintah imam. Imam ni bukan imam masjid dah, maksudnya pemerintah. Hukuman tersebut dijatuhkan dengan hukuman dengan arahan pemerintah ataupun yang memegang yang dilantik oleh pemerintah, naibnya, qadinya, hakimnya dan sebagainya, yang mewakili kuasa pemerintah. Bukan kita lah, maksudnya kita orang kampung biasa, orang kawan-kawan kita dan sebagainya, maka tidak boleh diambil hukuman itu dilakukan dengan tangan kita sendiri, tak boleh. Dia hak pemerintah. Pemerintah ada hak untuk mentazir mereka yang mengambil kuasanya. Situ. Gitu. Dan disunatkan imam ni lah. Imam dia kalau ikut hukum asal, benda ni akan dibincangkan dalam bab jenayah sana lah. Dalam bab hudud ni dia akan bincangkan bab ni secara khusus. Cumanya basicnya, bila seseorang tu meninggalkan sembahyang dan sebagainya, maka dia akan ditahan, dia akan ditangkap dan akan dilokak oleh pemerintah Selama 3 hari. Maka pada ketika tersebut akan dipaksa ataupun akan diperintahkan untuk dia sembahyang. Kalau dia sembahyang lepas, tak ada masalah apa lah. Sembahyang lepas. Kalau dia tak sembahyang selama 3 hari tersebut, selepas pada disuruh bertaubat oleh imam, oleh pemerintah, oleh warden penjara dan sebagainya lah, dia tak bertaubat dengan maksud dia tidak mendirikan sembahyang. Duduk dalam penjara pun tak sembahyang juga, duduk dalam lokap pun tak sembahyang juga, maka pada ketika itu maka dihukumkan dengan bunuh. Barulah dihukumkan dengan bunuh dengan syarat-syarat yang tadi. Dia meninggalkan tanpa uzur, dia meninggalkan dengan sebab malas ataupun meremehkan urusan sembahyang, dia meninggalkan waktu sembahyang tersebut sehingga keluar daripada waktu uzur salah, dan dia hukuman tersebut dijatuhkan oleh pemerintah. Situ. Cuma menuntut taubat oleh pemerintah itu hukumnya sunat. Kalau tak suruh taubat pun tak apa. Dia pemerintah tak suruh dia sembahyang pun tak apa. Tak suruh tangkap dia, tapi tak suruh taubat. Tengok saja 3 hari itu dia nak sembahyang ke tak pun boleh. Cuma disunatkan saja taubat. Ada qil mengatakan wajib disuruh istitabah. Ada qil yang menyebutkan wajib kita, wajib pemerintah menyuruhnya untuk bertaubat. Tapi qil yang mu'tamad mengatakan cuma sunat saja pemerintah menyuruhnya untuk bertaubat. Maksudnya selama 3 hari tersebut boleh pemerintah nak suruh dia bertaubat, pujuk dia suruh sembahyang balik dan sebagainya. Kalau tak suruh pun tak apa, tunggu tengok macam mana. Tunggu tengok saja macam mana. Lepas pada 3 hari tak sembahyang juga, maka boleh dijatuhkan hukuman bunuh. Bunuh tersebut bunuh dengan jalan had, macam kita sebut tadi. Dia salah satu daripada hudud, salah satu daripada undang-undang syariat Islam. Dia bukan dibunuh dengan sebab dia keluar daripada agama Islam, bukan. Dia masih lagi Muslim. Apa yang kita dapat ambil daripada masalah ni, bila dia mati nanti maka dia perlu dimandikan bagaimana banyak orang Muslim. Dia perlu dikafankan seperti mana banyak orang Muslim. Dia perlu disembahyangkan seperti mana banyak orang Muslim. Dan dia disimpan pada perkuburan orang Muslim. Sebaliknya kalau dia dibunuh dengan sebab dia kufur, maka dia tidak akan dimandikan, dikafankan dan disembahyangkan, dan tidak akan ditanam pada perkuburan orang Islam. Sebab tu hukum kena letak bagi betul. Sini meninggalkan solat bukanlah menyebabkan kekufuran, melainkan dia jahil, melainkan dia ingkar atas kewajipan sembahyang. Dia ingkar atas kewajipan sembahyang, maka pada ketika tersebut dia kufur. Habis. Mudah. Keduanya yang ghair muhtaram, az-zani al-muhsan. Az-zani, orang yang berzina, al-muhsan, yang telah, al-muhsan, takrifannya mudah, yang telah merasai jima' yang halal, merasai wati yang halal, itu maksud muhsan. Ah ya,
zina, seorang yang melakukan zina, al-muhsan, selepas daripada dia pernah merasai jima' yang halal, dia pernah merasai wati yang halal, baik laki-laki ataupun baik perempuan. Maksudnya dia pernah berkahwin lah, itu satu-satunya jima' yang halal. Dia pernah berkahwin, sama ada dia masih dalam status suami ataupun isteri orang, ataupun dia telah telah berpisah dengan pasangannya lalu berzina. Maka disebut sebagai zina muhsan, zina muhsan. Maka dia dihukum mati dengan rejam lah. Sebaliknya orang yang zina yang ghair muhsan, zani yang ghair muhsan, penzina yang masih lagi belum pernah merasai wati yang halal, maka dia sekadar dihukum dengan sebatan. Sekadar dihukum dengan sebatan, tak membawa pada mati lah. Tapi kalau zina muhsan, maka hukumannya akan membawa pada mati, iaitu direjam sampai mati, dengan kaedah dan juga cara pelaksanaan yang disebutkan dalam dalam bab jinayat di sana, dalam bab hudud kat sana. Kita tak bincang kat sini. Habis itu. Itu yang kedua. Itu juga ghair muhtaram. Itu juga ghair muhtaram. Yang ketiganya wal murtaddu, orang yang murtad, orang yang keluar daripada agama Islam, orang yang keluar daripada agama Islam, dia memutuskan Islamnya. Di tengah makna murtad ialah man qata'al islamuhu, man qata'a islamuhu, mereka yang memutus, yang memutus ia akan Islamnya. Man qata'a islamuhu bi'i'tiqadi kufrin au qawlihi au fi'lihi, dengan i'tiqad kufur ataupun dengan perbuatan kufur ataupun dengan perkataan kufur. Itu yang dimaksudkan dengan murtad. Man qata'al, man qata'a islamahu bi'i'tiqadi kufrin au fi'luhu au au fi'lihi au qawlihi. Mereka yang memutuskan Islamnya, mereka yang menghentikan Islamnya dengan sebab i'tiqad kufur ataupun dengan sebab perbuatan yang kufur ataupun dengan sebab kalam yang kufur. Maka kita memutuskan Islam ataupun keluar dengan Islam itu salah satu dengan dengan tiga cara ni lah. Dia tak semestinya berhimpun. Dia tak semestinya berhimpun. Memadai salah satu daripada tiga ni saja boleh menggugurkan iman seseorang. Ini yang dibincangkan dalam dalam bab akidah. Hukum kufur ataupun tidak kufur dibincangkan dalam bab akidah. Tapi hukum menjatuhkan hukuman kufur dan sebagainya dia dibincangkan dalam bab syariah. Bagi mereka yang memahami pembahagian di antara usuluddin dengan furu'uddin, ilmu usul dengan ilmu furu', ilmu akidah dengan ilmu ilmu fiqah, maka dia dapat memahami bahawasanya perbincangan tentang murtad tidak dibincangkan dalam bab akidah. Murtad tidak dibincangkan dalam bab akidah. Bab akidah membincangkan tentang i'tiqad, tapi hukum murtad dibincangkan dalam bab fiqah. Dia semata-mata hukum zahir dunia. Keimanan seseorang itu serah kepada Allah Subhanahu wa taala. Tapi hukum murtad maksudnya bila seseorang melakukan perbuatan ataupun perkataan ataupun i'tiqad yang kufur, kita orang yang tidak ada hak untuk menghukum, boleh cuma boleh mengatakan perbuatannya ini boleh membawa kepada kekufuran. Kalamnya ini merupakan kalam yang membawa kepada kekufuran. I'tiqad yang sebegini boleh membawa kepada i'tiqad yang kufur. Menghukumkan atas susuk tubuh seseorang dengan kufur salah. Itu bukan kerja kita. Itu kerja mereka yang diamanahkan dengannya, iaitu sultan, pemerintah ataupun dia punya naib, dia punya lantikan dia. Mereka yang ada hak untuk menjatuhkan hukuman kufur dan sebagainya. Orang awam macam kita tak, bukan. Kita cuma boleh sekadar menyebutkan perbuatan yang seumpama ini boleh membawa pada kufur. Qaul ataupun perkataan yang sebegini membawa pada kufur. I'tiqad yang sebegini boleh membawa pada kufur. Itu saja. Itu saja. Sebab tu dia dibincangkan dalam kitab fiqah, tidak dibincangkan dalam kitab akidah. Sebab dia bukan urusan fardu ain. Menghukumkan kufur seseorang dia bukan urusan fardu ain. Dia urusan pemerintah. Dia urusan pemerintah. Zaman kita sekarang ni, zaman di akhir-akhir ni, lebih-lebih lagi lah kena jaga bab-bab ni. Jaga daripada terjatuh dalam bab-bab yang menyebabkan kekufuran. Jaga juga daripada menghukumkan kufur mereka seseorang yang kemungkinan kufur ataupun kemungkinan tidak kufur. Sebab dia akan patah balik. Kufur antara benda-benda yang kalau dilepaskan terkeluar daripada mulut, dia mesti hinggap kat siapa-siapa. Dia mesti hinggap kat siapa-siapa. Sama ada dihinggap kepada orang yang dituduh ataupun dihinggap kepada mereka yang menuduh. Jadi kena jaga bab ni. Bab mengkufurkan seseorang ni sangat-sangat
bahaya dan sangat-sangat besar dia punya risiko dia. Baik, sepintas perbincangan, sepintas lalu, kufur ataupun murtad ataupun gugurnya iman ini dia boleh berlaku dengan salah satu daripada tiga perkara. Sama ada dengan i'tiqadnya seperti yang kita sebut dalam ta'rif tadi, ataupun dengan kalamnya, ataupun dengan fi'ilnya, dengan perbuatannya. Memadai ataupun mencukupi salah satu daripada tiga ini saja cukup untuk menggugurkan iman seseorang. Tak berhajat ataupun tak memerlukan kepada dua daripada tiga, dia tak perlu majoriti. Dan dia tak perlukan tiga-tiga kena ada baru kufur, tak. Memadai salah satu. Maksudnya ada i'tiqad yang menyebabkan kufur, walaupun qaul dan juga fi'il dia tidak menunjuk kepada kufur. Ada juga fi'il yang membawa kepada kekufuran, walaupun i'tiqadnya tidak sebegitu dan qaulnya tidak sebegitu. Dan ada juga qaul yang membawa kepada kekufuran, walaupun i'tiqadnya i'tiqad yang sahih, fi'ilnya fi'il yang sahih. Cuma qaul saja yang membawa kepada kekufuran, dia boleh jatuh kufur. Dia tak berhajatkan kepada tiga-tiganya ataupun dua daripada tiga, tak, tak perlu. Salah satu daripada tiga asbab ni boleh menggugurkan iman seseorang. Contohnya macam mana? Qaul ada, contohnya i'tiqad. I'tiqad kita maklumlah. I'tiqad Allah Subhanahu Wa Taala jahil contohnya. Ada benda yang Allah Subhanahu Wa Taala tidak tahu contohnya. Mengisbatkan syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala itu maklum. Itu maklum. Dengan i'tiqad kita maklum. Yang melibatkan memperkecilkan ataupun menidakkan, tidak mempercayai khabaran yang dibawa oleh Rasul sallallahu alaihi wasallam, kufur. Yang datang secara darurah dan sebagainya, itu kufur. Mengi'tiqadkan kewajipan yang diletakkan atas kita sebagai hamba sebagai tidak wajib, itu kufur. I'tiqad. Walaupun dia buat sembahyang, dia buat tapi dia tak i'tiqad kata wajib. Sembahyang bagi saya sunat saja. I'tiqad. Buat tak ada masalah apa. Sebut dengan fardu dan sebagainya. Maksudnya dia buat macam orang ni buat. Cuma i'tiqad kata sembahyang ni sunat, tak wajib. Di pilihan yang Allah Subhanahu Wa Taala beri, kalau nak duduk syurga yang lebih tinggi, sembahyang. Kalau tak buat pun dah masuk syurga, cuma duduk syurga yang bawah-bawah, kufur. Sebab dia menafikan, dia mengingkarkan kewajipan hukum ataupun undang-undang yang didatangkan oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam yang darurah, yang secara mudahnya semua orang tahu. Itu i'tiqad, tak berhajat kepada qaul yang kufur, tak berhajat kepada fi'il yang kufur, tak tepi. Mata-mata dengan i'tiqad. Yang ni yang kita pelajari dalam ilmu aqidah. Yang ni yang kita pelajari dalam ilmu aqidah. Selesai, itu mudah. Fi'il kufur, perbuatan yang membawa pada kufur, walaupun bukan i'tiqadnya dan walaupun bukan kalamnya, semata-mata perbuatan. Contohnya menghina Al-Quran secara perbuatan, menjatuhkannya dengan di atas najis dengan sengaja, contohnya memijaknya dengan sengaja, walaupun tanpa i'tiqad, walaupun tanpa qaul dan sebagainya. Apa-apa saja perbuatan-perbuatan yang mempersendakan agama daripada sudut perbuatan, ataupun bermain-main dengan ibadah, dengan sebut dengan tujuan untuk bermain-main, dia boleh membawa kepada kekufuran. Dia boleh membawa kepada kekufuran. Simple. Maka dia tidak berhajat kepada i'tiqad. Walaupun dia i'tiqadkan sesuatu yang sahih, tetapi bila mana perbuatannya perbuatan yang boleh membawa kepada kekufuran, maka dia lebih hampir kepada kekufuran. Yang ketiganya perkataan. Perkataan, kalam-kalam yang boleh membawa kepada kufur, banyak. Sama ada pada pihak Allah Subhanahu Wa Taala, pada pihak baginda Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam, pada pihak agama dan sebagainya. Apa-apa saja. Dan yang ni yang paling bahaya. Yang ni yang paling bahaya, kalam. Sebab dia sangat mudah untuk diluncurkan daripada mulut. Dalam bab Tuhan kita mudah. Kita mudah detect. Tadilah. Kita kata contohnya Allah Subhanahu Wa Taala ada rasa Allah Subhanahu Wa Taala ada tujuan ataupun ada matlamat daripada penciptaan manusia, mengambil faedah daripada penciptaan manusia, kufur dan sebagainya. Allah Subhanahu Wa Taala itu memerlukan ataupun ada baginya anak ataupun isteri, kata ya, kata saja, walhal dia tidak mengiktiqadkan sebegitu, dak, kalam tersebut kufur. Orang yang berkatanya boleh membawa kepada kekufuran. See, kita tak kufurkan dia. Kalam tersebut kalam kufur, tapi dia, orang tersebut nak hukum kufur ke tak, itu pada mereka yang ada hak untuk menjatuhkan hukuman, bukan kita. Kita cuma boleh cerita kalam ni kalam kufur, kalam ni kalam kufur. Pada hak Nabi, pada hak Allah lagi. Apa dia contohnya lagi? Contohnya seperti mana kita menyebutkan Tuhan bagi agama yang lain.
kan. Kita dalam satu perhimpunan ramai, marilah kita bersama-sama berdoa kepada Tuhan masing-masing. Tuhan masing-masing. Penganut agama Islam berdoa kepada Tuhannya, penganut agama Buddha berdoa kepada Tuhannya, penganut agama dan sebagainya. Agama yang banyak-banyak dalam muka bumi ni berdoa kepada, penganut agama Kristian berdoa kepada Tuhannya. Kufur. Kufur. Sebab dia mengisbatkan syirik bagi Allah Subhanahu Wa Taala. Dia mengisbatkan dan dia mengakui wujudnya Tuhan bagi penganut-penganut yang lain selain daripada Allah. Sedangkan Allah itu Tuhan baginya dan bagi penganut-penganut yang lain. Kufur. Tu tengok Tuhan Hindu. Orang Hindu, orang India contohnya, orang India doa pada Tuhan dia. Tuhan dia tu siapa dia? Kalam tersebut, kita mengaji sifat 20. Kita mengaji. Dan memang kita mengiktirafkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala wahdaniyah. Tapi macam mana boleh terbit kalam tu di mulut? Kegelinciran. Kegelinciran. Dan dia boleh membawa kepada kufur. Dia boleh membawa kepada kufur. Mengisbatkan Tuhan selain daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala kepada penganut agama lain. Dengan bahasanya, dengan bahasa kita tak melakukan perbuatan yang membuktikan ataupun yang mengakui depa ada Tuhan lain, tak. Kita bahkan mengiktirafkan Tuhan itu qul huwallahu ahad, tapi terbit di mulut sahaja ada Tuhan selain daripada Allah. Dengan bila mana kita mengisbatkan wujudnya Tuhan bagi penganut Hindu, penganut Hindu selain daripada Allah, wujudnya Tuhan bagi penganut Kristian selain daripada Allah dan sebagainya. Dan sebagainya. Kufur melalui perkataan pada hak Nabi SAW. Banyak contoh. Merendah-rendahkan martabat Nabi. Merendah-rendahkan martabat Nabi. Dia boleh membawa kepada kufur. Mengatakan adanya makhluk lain yang lebih mulia daripada Nabi. Kufur. Menyakiti Nabi membawa kepada kufur. Antara yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami dalam fatwa hadithiahnya. Antara ni tajuk yang sangat-sangat seronok untuk diperbincangkan, tapi dia sangat bahaya. Antara kekufuran, antara kalam yang membawa pada kekufuran, iaitu mengatakan Nabi kalah perang. Ini yang disebutkan dalam fatwa hadithiah oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami rahimahullah ta'ala. Wa minal kufri man qala hazimatin nabi. Antara kufuran ialah mengatakan Nabi kalah perang. Siapa kata Nabi kalah perang? Siapa pernah kata Nabi kalah perang? Dia benda yang agak bahaya. Ada tak contoh Nabi kalah perang? Ada Uhud. Nabi kalah sungguh kah? Kena tengok balik. Kena tengok balik. Bahasa mudahnya macam ni. Uhud. Dia ada dua round. Dia ada dua pusingan. Satu pusingan, pusingan yang pertama, iaitu kejayaan kaum muslimin mengusir tentera-tentera kafir Quraisy pada ketiga tu. Satu pusingan, menanglah kita kata. Pusingan yang kedua, iaitu selepas daripada pasukan pemanah yang diletakkan atas satu bukit tu meninggalkan pos untuk mengutip harta rampasan perang, lalu tentera-tentera musyrikin Mekah mengumpul balik kekuatannya, antaranya melalui dengan Sayyidina Khalid bin Al-Walid pada ketika kufurnya, pada ketika kafirnya pada ketika tu, lalu menyerang kembali kepada menyerang pasukan muslimin sehingga menyebabkan Nabi terluka dan sebagainya. Okey, dia kalah. First round menang, second round kalah. Dan kita boleh kata macam tu. Boleh kata macam tu. First round menang, second round kalah. Tapi adakah satu menang satu kalah? Kalah. Kita membincangkan tentang juzuk yang kedua perang Uhud ataupun membincangkan secara keseluruhan perang Uhud. Kalau membincangkan keseluruhan perang Uhud, salah. Salah. Sebab kemenangan dan kekalahan perang ada beberapa tanda. Satu, tawanan.
satu tawanan. Ada tak tawanan golongan muslimin pada Badar? Ada. Muslimin menawan 70 musyrikin Mekah dan membunuh 70 itu dalam sejarah perang Badar. Uhud ada diperbincang tak masalah ni? Tak ada. Tak ada tawanan baik daripada golongan muslimin, baik daripada golongan kafirin. Tidak ada muslimin yang tertawan di sisi orang kafir, bawa balik ke Mekah, tak ada. Dan tidak ada kafirin yang tertawan dan dibawa balik ke Madinah pun, tak ada. Maka dia tidak ada penjelasan ataupun tidak ada satu ke nuktah yang jelas tentang menang dan kalah dan sebagainya. Rujuk balik, semak balik cerita tentang perang Uhud, akal yang rasional akan mengatakan Nabi tak kalah. Nabi tak kalah. Golongan muslimin tak kalah secara keseluruhan. Kita mungkin kalah pada pusingan yang kedua. Kita mungkin kalah pada pusingan yang kedua dengan maksud tentera kafir berjaya untuk memporak-perandakan barisan tentera muslim yang lalai, yang leka dengan pengumpulan harta ghanimah perang yang pada sangkaannya telah tamat. Betul? Itu tak dinafikan dalam sejarah. Tapi mengatakan perang Uhud kekalahan di pihak golongan muslimin salah. Salah. Dan bila dinisbahkan kekalahan tersebut kepada Nabi, maka yang difatwakan oleh Imam Ibn Hajar Al-Haytami, benda itu boleh membawa kepada kekufuran. Benda itu boleh membawa kepada kekufuran. Ini perlu dibincangkan semula. Maksudnya kena kaji balik. Kena tengok balik dalam fiqh sirah kata apa, dalam kitab-kitab sejarah, kitab-kitab tarikh, kitab-kitab maghazi kata apa dan sebagainya. Adakah kita memahami dengan tepat ataupun tidak? Ada berapa, ada sejumlah dalil yang menyebutkan tentang tidak ada kekalahan pada Uhud secara total. Tidak ada kekalahan secara total. Kita tak menafikan, kita sebut dengan jelas tadi, Uhud ada dua juzuk, ada dua fasa. Fasa yang pertama, keberjayaan muslimin mengusir musyrikin sehingga meninggalkan pos kemah dan sebagainya. Dan juga fasa yang kedua, iaitu serang balas golongan musyrikin kepada golongan muslimin. Maka kita boleh katakan pada fasa yang pertama muslimin menang, fasa yang kedua muslimin kalah. Satu menang, satu kalah. Macam mana bila kita campur jadi kalah? Macam mana bila kita campur jadi kalah? Dan satu positif, satu negatif. Campur jadi negatif. Macam mana dia pikir tu? Wallahualam. Kena tengok balik. Kena tengok bagi jelas. Dan ada sejumlah dalil-dalil ataupun hujah-hujah yang lain yang menyokong bahawa tidak ada kekalahan dan kemenangan. Tidak ada kekalahan dan kemenangan dalam peristiwa Uhud. Tidak ada kekalahan dan kemenangan dalam peristiwa Uhud. Antaranya dengan sebab melihat kepada sudut tawanan. Antaranya melihat kepada adakah tertawannya kota-kota Madinah ataupun tidak. Dengan sebab selepas daripada selesai Uhud tersebut, maka pimpinan musyrikin Mekah pada ketika tersebut melaungkan cabaran kepada Nabi SAW untuk repeat balik pada tahun yang seterusnya. Yang repeat tersebut tak jadi. Boleh tengok lagi tak Maghazi. Nak repeat semula. Kalau dia pemenang, macam dia repeat semula? Nak repeat mana lagi? Sepatutnya kalau dia pemenang, itu merupakan bayaran kepada Badar yang telah kalah. Badar memang dapat kalah. Dan jelas dengan ada tawanan, dengan ada pembunuhan yang banyak dipilih mereka dan sebagainya. Tapi dalam bab Uhud tak ada. Tidak ada pembahagian rampasan harta ghanimah. Tidak ada tawanan yang dibawa balik ke Mekah dan sebagainya. Tidak jatuh kota Madinah di tangan musyrikin Mekah dan sebagainya. Termasuk juga dengan kalam mereka yang berjanji untuk repeat semula peperangan tersebut sekali lagi pada tahun depan. Itu yang disebutkan dalam kitab-kitab Maghazi dan sebagainya. Maka kalaulah Uhud itu merupakan kekalahan pada golongan muslimin, maka tidak ada keperluan untuk mengulangi semula ataupun untuk menentukan kembali menang dan kalah dan sebagainya. Ini perbincangan yang sangat memerlukan kepada penelitian semula. Kita lah, sebab kita yang bawa kefahaman tu. Kita yang bawa kefahaman tu, kita yang bawa bahawasanya dalam perang Uhud muslimin kalah secara umum. Secara umum. Orang yang pernah menuturkan sebegitu, kita ihtimal mengatakan dia merujuk kepada pusingan yang kedua Uhud. Dan itu tepat. Sebaliknya kalau kita bawa kalam ni kepada merujuk kepada peristiwa Uhud secara ijmal, secara keseluruhan, maka dia salah. Dan kalam tersebut seperti mana yang disebutkan oleh Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami boleh membawa kepada kekufuran. Sebab dia menyakiti Nabi. Dia
masuk dalam salah satu perkara yang menyakiti Nabi. Masuk dalam salah satu perkara yang menyakiti Nabi. Itu antara benda-benda yang menyebabkan kekufuran dengan bahasa, dengan qaul, dengan kalam. Banyak lagi lah. Syubhah mengatakan Nabi, contohnya, Nabi suka ataupun Nabi bernafsu dengan kanak-kanak, itu juga boleh membuat pada kekufuran. Syubhah-syubhah yang sebegitu dan sebagainya. Dan benda tu lah ni sangat tular dalam masyarakat, sangat bahaya. Apa dia lagi? Lawak-lawak yang dibuat baik di kalangan pelawak-pelawak kita di Malaysia, baik dengan kalangan kita sendiri dan sebagainya. Macam-macam lawak yang boleh buat. Seseorang pencin contohnya, baru pencin, custom ke, JPJ ke, polis ke, guru ke, apa sebagainya, melawak dengan kawan-kawannya di kedai. Akulah ni, saya sekarang ni macam Malaikat Jibril lah. Macam Malaikat Jibril lah. Malaikat Jibril habis pada Nabi, Nabi Muhammad wafat. Tak ada lah kerja dia, pencin lah. Dia makan pencin lah ni. Sebab dia tak ada dah urusan menurunkan wahyu, dah habis dah. Etikadnya betul eh? Etikadnya betul eh? Wahyu terputus lepas daripada wafatnya baginda Rasul SAW. Tapi main lawak lah tu. Ha, saya lah ni macam Jibril lah. Jawatan yang saya pegang lah ni, pencin, sama macam Jibril lah. Kufur. Kalam tersebut, kalam yang membawa kepada kekufuran. Wajib ditazir oleh golongan pemerintah dan mereka yang ada kuasa yang berkaitan dengannya, supaya dia bertaubat daripada kalam tersebut, ataupun boleh dihukumkan dengan bunuh. Boleh dihukumkan dengan bunuh dan sebagainya. Bab ni kena tengok kitab-kitab yang spesifik. Contohnya kitab Al-Imam Ibn Hajar Al-Haytami, dia Al-I'lam an Qawati' al-Islam contohnya. Al-I'lam an Qawati' al-Islam contohnya boleh tengok dalam Al-Kabair bagi Al-Hafiz Ibn Al-Munziri. Segala dosa-dosa besar yang kalau diiktiqadkan halalnya, kufur. Dicerita dalam tu dosa-dosa besar, Imam Ibn Hajar mensyarahkan, menambahkan kepada Zawajir, menghimpunkan sekitar, kalau tak silap ingat, sekitar 600 dosa-dosa besar, rasuah dan sebagainya, yang mana setiap satu daripada dosa-dosa besar sebut kalau diiktiqadkan halalnya, kufur. Sebab dia menghalalkan sesuatu yang diharamkan oleh Allah, ataupun mengharamkan sesuatu yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, kufur. Ini tak melibatkan dengan i'tiqad dan tak melibatkan dengan perbuatan, semata-mata kalam. Aku kalau malaikat mukmin lagi, aku pulas misal lagi, dia lari ya. Melawak dengan kawan-kawan. Tak ada benda lain nak buat lawak. Satu yang lawak yang tinggal, yang punchline yang tak pernah diguna dengan kawan-kawan dia. Hal ini semua diguna habis lah. Satu yang ada. Apa nama? Contoh macam kita tak reti nak melawak apa tu. Dan lawak-lawak yang digunakan oleh pelawak-pelawak kita lah ni dalam Malaysia, lil'asaf, yang melibatkan tentang agama, bermain dengan hayat ala salah, hayat ala falah dan sebagainya. Dia bukan sekadar sensitiviti beragama dak, dia dah jadi macam agama benda yang boleh dibuat main seperti barat. Kita dah terikut dengan barat dalam bab ni. Barat boleh mengkritik agama siapa pun, mengkritik, dia ada hak untuk mengkritik. Sebab tu dia ada filem yang mengkritik tentang agama mereka dan sebagainya begitu ni. Dan kita terbawa-bawa dengan benda tersebut. Dan benda ni perlu dijagalah. Silap langkah, silap kalam, silap kata, dia boleh menggugurkan iman. Dia boleh menggugurkan iman. Walaupun i'tiqadnya sahih, walaupun perbuatannya sahih. Sebab tu kita letak daripada awal tadi ni, setiap satu daripada tiga ini, dia boleh menggugurkan iman seseorang. Cukup dengan salah satunya sahaja. Tidak berhajat kepada 2/3 ataupun tidak berhajat kepada 3/3 sekali. Walaupun i'tiqadnya sahih, walaupun perbuatannya sahih, tapi qaulnya, kalamnya merupakan kalam yang kufur, maka dia boleh jadi kufur. Walaupun kalamnya sahih, walaupun i'tiqadnya sahih, tapi perbuatannya boleh membawa kepada kufur, maka dia kufur. Walaupun perbuatannya sahih, walaupun qaulnya sahih, tapi i'tiqadnya membawa kepada kekufuran, maka dia boleh menjadi kufur dengan i'tiqadnya yang sebegitu. Ini kena jaga, ini kena mengajar sini.
Ini kena perhati asing dalam masalah murtad. Dia ada murtad yang simple, ada murtad yang susah untuk dikenal pasti. Baik, wal kafirul harbiyu, itu yang keempat. Tarikus salah, zani muhsan, murtad, kafir bin empat. Wal kafirul harbiyu, itu yang keempat. Kafir harbi, iaitu kafir yang tidak ada perjanjian damai dengan golongan muslimin. Ini juga bukan benda yang kita boleh bincangkan secara mudah dekat sini. Dia perlu bincang dalam bab daulah. Dan perbincangan tentang wujudkah lagi kafir harbi dengan erti kata yang sebenar yang disebutkan dalam kitab-kitab fiqah dalam dunia kita sekarang ni juga diperbincangkan oleh ulama mu'asarah kita. Ada yang kata tak ada, ada yang kata ada lagi, ada yang mentafsirkan semula, menyesuaikan semula kefahaman tentang biladul muslimin ataupun biladul islam dengan biladul kufri. Ada yang mengatakan dah tak ada, ada istilah tu dah tak praktikal, ada istilah lain dan sebagainya. Dan benda tu perlu perbincangan kepada satu masa yang khas. Dia tak boleh dibincangkan sini, bukan dia tempat dia. Cuma basicnya kafir harbi merupakan kafir yang tidak ada perdamaian dengan orang Islam dan menzahirkan pemusuhan dengan orang Islam. Menzahirkan pemusuhan dengan orang Islam. Maka disebut dengan kafir harbi. Kafir harbi, kafir yang wajib diperangi secara fardu kifayah setahun sekali. Itu dengan penjelasan ataupun dengan detail yang dilakukan, yang disebutkan dalam kitab-kitab yang membincangkan tentang daulah, tentang kenegaraan. Kita tak bincang kat sini. Dan perbincangannya luas. Yang mentahdid ataupun yang meletakkan kembali, yang menentukan semula makna biladul muslimin atau biladul islam dengan makna yang sebagaimana dan biladul kufri dengan makna yang sebagaimana tu, itu ada perbincangan yang khusus. Perbahasan-perbahasan yang dilakukan oleh ulama-ulama semasa kita kena rujuk sana untuk tengok makna kafir harbi ni. Sebahagiannya kata Allah ni, sebahagiannya kata tak ada dah, itu ya. Sebahagian yang kata kafir harbi dengan makna dalam kitab tak ada lah, tapi konsep kafir harbi masih ada lagi pada zaman kita sekarang dan sebagainya. Itu perbincangan yang disebutkan, yang kita tinggalkan, kita tak bincangkan kat sini. Tak bincangkan kat sini sebab kita dah terkeluar daripada sistem tu sejak wujudnya kedaulatan negara-negara dan wujudnya kewarganegaraan. Hilanglah. Dulu negara muslim ialah untuk orang Islam. Negara kafir ialah untuk orang kafir. Sebab tu dia ada hukum muamalah dengan orang kafir di negara kafir dan sebagainya. Dia ada hukum-hukum tu. Tapi sekarang tak, dia tak bincangkan ke situ dah. Dibincang tentang satu negara, dalam tu ada orang kafir, dalam tu ada orang Islam, dan dalam tu ada sebagainya. Dan semua orang ada hak atas negara tersebut dan sebagainya. Itu perbincangan yang asing lah, kita tak bincangkan kat sini. Baik-baik dia. Dan yang kelimanya, wal kalbul aqur. Wal kalbul aqur, dan yang kelimanya anjing yang menggigit, anjing yang menggigit ni, anjing yang maksud anjing yang menggigit ataupun anjing gila ni, anjing yang menakuti jalan walaupun dengan kita panggil apa, salakan, walaupun dengan salakan. Dia tak gigit orang, dia tak tokak orang, dia tak kejar orang, dia tak ligan orang. Tak. Dia cuma kalau orang lalu dia menyalak, menakutkan orang dengan bunyinya sahaja. Itu masuk dalam kalbul aqur. Itu masuk dalam kategori kalbul aqur. Terjemahan kalbul aqur, kalau terjemah memang betul lah, dia anjing yang melukakan. Al-aqur dengan maksud al-jarih, yang melukakan. Sebahagiannya mentafsirkan dengan yang gila, yang tak boleh dikawal, yang mencederakan manusia. Tapi maksud kalbul aqur dekat sini dan juga dengan kefahaman yang sebenar, kalbul aqur anjing yang menakuti atas jalan yang dilalui oleh manusia. Kita nak lalu takut, sama ada dengan sebab dia tokak kita ataupun dia ligan kita, dia kejar kita, dia gigit kita, ataupun dengan semata-mata dengan salakannya. Maka itu juga disebut sebagai kalbul aqur. Maka kesemua-semua yang disebutkan ini, dia ada lima ayat. Kenapa tak perasan pun sebelum ni? Tariku salah, zani muhsan, 2, murtad, 3, kafirul harbi, 4, qalbul aqul, 5. Mana yang ke-6? Ada khinzir.
Anu tak ada nikah tak apa. Dan yang keenamnya khinzir. Ada yang kenal khinzir? Khinzir. Khinzir lah, terjemah babi ke tak kasar lah. Enggak, tak apalah. Khinzir lah, kita pakai bahasa sopan sikit. Khinzir. Babi lah mudahnya. Nak malu apa bahasa kita? Bahasa yang keji tu sebagai satu, sebagai satu psikologi untuk menunjukkan dia buruk. Basic mudah. Makian, celaan, kejian dan sebagainya, dia merujuk kepada satu yang buruk supaya dia jauhi. Masuk juga dengan babi. Kita tak sebut babi sebab dia rasa, kita rasa dia kasar. Tak ada, memang memang nak kena bagi kasar. Supaya orang, supaya orang tak, tak teringin nak buat program I want to touch a babi. Supaya orang tak teringin benda-benda lagu tu. Dia tak perlu untuk dilembutkan bahasanya, tak, memang bahasa kita babi. Bahasa kita khinzir, dalam bahasa Arab, bahasa Melayu kita sebut babi. Jadi tak perlu melainkan atas beberapa alasan lah, maka kita sebut khinzir, tak ada masalah lah terjemahan ya. Cuma sebutan tersebut membawa, membawa satu perasaan yang kurang senang. Dan dia memang diperlukan. Dia memang diperlukan supaya kita, kita bukan memusuhi dia sebab dia makhluk Tuhan, tak, sebab Tuhan suruh musuh tu ya. Buruk dan baik, anjing dan babi dan sebagainya, dia amrun nisbi. Ini kembali dalam pembincangan tauhid. Dia bukan dirinya secara zati tu merupakan benda yang, benda yang buruk dak. Allah Subhanahu Wa Taala yang memerintahkan kita. Kalau kembali pada maksud hakikat, jangan silap faham. Kalau kembali kepada maksud hakikat, semua benda yang diciptakan Allah semua elok. Sebab sesuatu yang elok, pencipta yang elok, dia cuma akan menciptakan sesuatu yang elok. Tidak ada ciptaan yang buruk daripada pencipta yang elok. Maka secara hakikatnya anjing dan juga babi merupakan ciptaan yang elok. Cuma amrun nisbi. Apa amrun nisbi? Perkara yang dinisbahkan kepada dia. Melihat kepada syariat kita, syariat yang dibawa oleh baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, dia ajaran yang, yang, yang ditakdirkan untuk kita umat akhir zaman, umat yang di bawah naungan baginda Rasul sallallahu alaihi wasallam, mengharamkan ataupun menjijikkan, membilang keji anjing dan babi. Setakat tu ya. Maka kita tidak membenci anjing dan babi. Kita tidak membenci anjing dan babi bihaitsu zatihi. Melihat kepada zatnya, melihat kepada dia tu makhluk ciptaan Allah dak. Kita melihat dia seperti mana melihat anjing dan binatang yang lain. Sebab tu kita juga merahmati dia, menyantuni dia seperti mana kita menyantuni binatang-binatang yang lain. Bukan sebetulnya dengan, dengan perlu kepada usapan belakang, bubuh nama kat dia, pakai riben kat kepala dia. Dak, tak payah benda tu. Tu nak buat apa benda-benda lagu tu? Dengan maksud tidak menyakitinya, tidak menyiksanya dan sebagainya. Rahmah kepada haiwan. Bagi minum kalau diperlukan air dan sebagainya. Rahmah kepada haiwan. Dengan maksud yang lagu tu. Bukan dengan maksud kita membencinya. Sampai kita sepak dia, sampai tak. Siapa ajak benda-benda lagu tu? Benda tu kalau jadi dalam masyarakat, dia bukan masalah. Dia bukan salah orang yang mengajarkan hukum. Bukan. Dia kesalahfahaman masyarakat yang tidak diperbetulkan tu je. Dan tengok babi sepak, tengok anjing sepak dan sebagainya tak. Siapa suruh nak kena bersama Allah kali ni? Tak, kita menjijik ataupun menganggap jijik, menganggap najis anjing dan babi sebab itu hukum syarak. Tu je. Itu hukum syarak. Melihat kepada dia merupakan ciptaan Allah tak, dia benda yang elok. Dia benda yang elok. Bandingannya sama. Bandingannya sama seperti mana hubungan kelamin yang dilakukan sebelum nikah dengan selepas nikah. Sama eh. Apa yang membezakan antara hubungan kelamin sebelum nikah dengan selepas nikah? Tak. Perbuatan yang sama. Perbuatan sama dengan orang yang sama, contohnya dengan tempat yang sama, dengan orang yang sama, dengan masa yang sama, sama-sama. Apa yang membezakan nikah, akad yang menghalalkan dan yang dengan tidak ada akad maka dia diharamkan. Di amrun nisbi, kalau perbuatan tersebut dilakukan dalam akad dihalal. Perbuatan tersebut dilakukan di luar akad maka diharam. Sama. Khinzir ataupun babi ataupun anjing dengan lembu ataupun kambing, sama. Sama daripada sudut, sama-sama ciptaan Allah, sama-sama dijadikan oleh Allah. Cuma membezakan Allah Subhanahu Wa Taala menghalalkan sesuatu, contohnya lembu ataupun kambing, dan mengharamkan sesuatu, menghukumkan sesuatu itu najis atas jalan syariat kita. Mungkin syariat yang terdahulu tidak, mungkin. Asyara'u man qablana laysa syar'an lana, contohnya.
syariat mereka yang terbit yang sebelum kita bukan syariat kita. Contoh tak ada masalah. Di akal mengharuskan kemungkinan pada satu masa dulu syariat membenarkan ataupun menghalalkan anjing dan babi, tidak menganggap dia najis. Tak ada masalah, seperti mana tidak ada masalah pada satu zaman menghimpunkan antara saudara perempuan dan adiknya menjadi isteri pada seorang laki-laki. Tak ada masalah. Kita lah syariat kita haram, ya haram, tak ada masalah. Dan maka dia amrun nisbi, dia benda nisbah. Nisbah kepada syariat kita, anjing dan babi itu najis. Maka kita melihat dia seperti mana najis-najis yang lain. Seperti mana kita tidak ada keinginan untuk menyentuh tahi. Macam tu jugalah kita perlu menganggapkan bahawasanya anjing dan babi itu tahi. Belah tu. Belah tu. Jangan-jangan salah faham. Dengan salah faham konsep ni. Tak bermaksud bila mana kita melihatnya sebagai najis menyebabkan kita tidak merahmatinya, tak. Siapa pisepok, siapa yang nampak tik dia pisepok tik? Ha. Siapa yang nampak tik di pibuh ribian atas balau dia? Di buh nama. Dia awek beku kan dan sebagainya, tak. Tak. Adakah kita tak rahmat dengan tik? Dengan sebab kita tak bagi nama kat dia. Kita tak buh ribian atas balau dia. Kita tak belai dia. Tak. Tak semestinya penzahiran rahmah itu perlu dilakukan dengan mengusap, dengan memegang, dengan tidak menganggap dia najis. Tak, suku. Itu lain, pembincangan lain. Kita bincangkan dia daripada sudut dia najis, satu. Dan satu pihak lagi, kita rahmah dia dengan makna dia haiwan. Dia sesuatu yang ada roh, yang ada hayah. Dia merupakan ciptaan daripada Allah Subhanahu Wa Taala. Daripada sudut itu, maka disebutkan irhamu man fil ardi. Kena rahmat semua. Tapi daripada sudut najis, maka kena ijtanibul kabais. Perlu dijauhi daripada benda-benda yang keji. Antaranya melihat daripada sudut dia najis, maka dia perlu dijauhi. Maka ada perbezaan daripada sudut pandangan kita terhadap sesuatu. Jangan salah langkah. Jangan silap faham masalah ni. Khair, selesai. Baik, benda-benda yang disebutkan ini, khinzir, dia tidak ada istilah akur ataupun tidak akur. Dia mutlak. Sama ada dia yang menggigit ataupun dia tidak menggigit, dia menakuti jalanan manusia ataupun tidak, sama ada dia gila ataupun tak gila, dia memang sunat mutlak. Sunat bunuh mutlakan. Sebaliknya anjing tak, dia ada perbincangannya. Sebab anjing ada manfaat bagi manusia. Anjing yang menjaga tanaman, anjing yang menjaga rumah, anjing yang dibawa berburu dan sebagainya. Anjing yang tidak menakuti jalanan, maka dia tidak disunatkan membunuhnya. Harus sahaja, harus. Tetapi anjing yang menakuti jalanan, maka sunat hukumnya dibunuh. Maka binatang-binatang ataupun individu-individu yang disebutkan dalam ini, enam kategori ini, bila mana bertembung di antara hajat mereka untuk meneruskan kelangsungan hidup dan bertembung dengan keperluan kita untuk melaksanakan ibadah menggunakan air, maka keperluan mereka untuk meneruskan kehidupan itu tidak diiktibar oleh syarak. Tidak diiktibar oleh syarak sebab melihat kepada masa yang akan datang. Contohnya seperti mana orang yang meninggalkan solah ataupun orang yang zani muhsan ataupun orang yang murtad, dia telah dihukum mati oleh kerajaan. Contohnya dia telah dihukum mati oleh pemerintah dan sebagainya. Kok manapun dia nak mati. Kok manapun dia akan menuju ke arah mati. Hatta kalau ada orang yang ambil tindakan sendiri bunuh, dia tidak dihukum bunuh kembali. Dia cuma akan dihukum, didenda ataupun dijatuhkan hukuman oleh kerajaan, tapi dalam bentuk ta'zir, bukan had. Bukan bunuh balas. Kan kita contohnya satu masa penzina tu ketika nak dibawa kepada tempat hukumannya, orang yang zani muhsan, laki-laki ataupun perempuan yang pernah merasai wati yang halal lalu berzina dengan wati yang haram, dijatuhkan hukuman sebab kesalahan dengan empat saksi dan sebagainya, nak dijatuhkan hukuman, dibawa ke tempat pengadilan, dibawa ke tempat jatuhan hukuman. Dalam tempoh perjalanan tu ada orang hijack rombongan tu. Orang kampung marahnya pasal, ataupun adik beradik kepada pasangan yang melakukan kesalahan tersebut, marah punya pasal, malunya pasal dan sebagainya, mengamuk mengamuk tak sangka-sangka lah, bawa parang apa, takik dia mati. Maksudnya depa mengambil tindakan dengan membelakangkan kerajaan, dengan membelakangkan mereka yang ada hak apa ni, pemegang-pemegang amanah kuasa. Mati si zani muhsan tersebut, maka mereka yang membunuhnya tidak dihukum had, tidak dibunuh balas, tetapinya ditakzir. Takzir bukan sebab bunuh tak,
takzir dengan sebab depa ambil alih tugas kerajaan, ambil alih tugas pemerintah, ambil alih tugas orang yang berkuasa. Depa boleh menimbulkan kacau bilau dalam masyarakat dan sebagainya. Hukum kerat tangan, hukum sebagainya, hukum hudud dan sebagainya, takzir dan sebagainya, dia bukan hukuman yang boleh dilakukan oleh semua orang, tak. Dia hukuman yang dilakukan oleh mereka yang ada kuasa untuk melakukannya sahaja. Maka contohnya dalam keadaan yang sebegitu, kita melihat ke arah tu, maka sekiranya orang-orang yang macam ni, dia nyawanya sudah tidak lagi diiktiraf ataupun tidak lagi dihormati. Maka kalau mereka lapar air, mereka dah agak air dan memerlukan kepada air yang kita cuma ada air tersebut ataupun air tersebut kita perlukan untuk ambil wuduk ataupun untuk mandi hadas besar dan sebagainya, maka tidak dibenarkan untuk kita bertayamum dengan sebab nak bagi air kat dia. Memberikan air untuk mereka meneruskan kelangsungan hidup tidak mengharuskan tayamum bagi pihak kita. Sebab nyawanya nyawa orang yang tidak dihormati. Depa hidup dan matinya tidak ada nilai. Daripada sisi ini sahaja. Jangan langkah pergi sisi lain. Kita tak bincang sisi lain. Sisi ini sahaja. Dalam masalah tayamum, mereka ialah orang yang keperluannya kepada air tidak menjadikannya sebagai hajat yang mengharuskan tayamum. Itu saja. Jangan pilih ajak jauh. Kalau pilih ajak jauh, kita terpaksa panjangkan perbincangan kita. Baik. Itu bukan sahaja ghair muhtaram 6 ni. Banyak lagi ghair muhtaram lah. Ghair muhtaram antaranya yang disebutkan adalah hadis Nabi Fawasiq Khamsah. Haiwan-haiwan perosak yang 5. Gagak. Burung-burung pemakan bangkai itu bernama hering. Lepas tu tikui dan sebagainya. Ini yang tengok dalam bab ni lah. Dalam bab haiwan. Dalam bab haiwan, tengok sana. Kalau jengking masuk juga dalam makna fawasik itu, harimau, singa, harimau kumbang dan sebagainya masuk belakang. Masuk dalam kata fawasik itu juga cicak, siknet ataupun kutu dan sebagainya masuk belakang. Ni tengok dalam bab sana. Tengok dalam bab perkara-perkara yang ada haiwan-haiwan yang dihormati dan haiwan-haiwan yang tidak dihormati. Dia ada bab dia khas dalam hukum fiqah. Baik, selesai. Habis. Baik, itu syarat-syarat ataupun sebab-sebab yang mengharuskan tayamum. 3. Itu sebab-sebab yang mengharuskan tayamum yang 3 yang disebutkan kat sini secara ijmali. Ada sebahagian seperti mana yang disebutkan dalam Raudhah contohnya oleh Imam An-Nawawi juga menyebutkan 7 sebab-sebab yang mengharuskan tayamum, iaitu hilang air, ketiadaan air, faqdul ma, ataupun khauf, takut untuk pergi kepada air tersebut dengan sebab ada halangan yang boleh membinasakan nyawa, harta ataupun sebagainya. Juga sebab yang mengharuskan tayamum. Yang ketiganya hajah. Hajah yang kita sebutkan tadi lah, keperluan ataupun keberhajatan kepada air, juga disebutkan sebagai sebab-sebab yang mengharuskan tayamum dengan syarat ataupun dengan tafsilan yang disebutkan tadi. Yang keempatnya idlal, sesat dalam mencari air. Tahu ayat tak mana tapi cari tak jumpa. Air tak ada, pergi cari, kita ingat ataupun kita tahu lokasi mana yang ada air, tapi bila cari sesat tak jumpa. Kita tersalah dalam lokasi dan sebagainya. Dia juga sebab yang mengharuskan tayamum. Yang kelimanya maradun yashuqu, sakit yang menyusahkan, yang kita bincangkan pada pertemuan yang lalu, iaitu sakit yang menyebabkan tak boleh kena air. Dengan sebab kalau terkena air boleh menghilangkan nyawa, boleh menghilangkan manfaat anggota, boleh melambatkan kesembuhan, boleh menambahkan kesakitan ataupun meninggalkan cacat yang huduh pada anggota zahir. Dan yang ketujuhnya jabirah wajarah, luka-luka dan juga balutan ke atas luka-luka tersebut. Maka 7 sebab ni juga asalnya kembali kepada makna yang satu, iaitu faqdul ma, sama ya. Maka kita boleh kembalikan masalah sabab tayamum ini iaitu kepada satu, iaitu faqdul ma, ketiadaan air, dan ditafsirkan kepada 2 makna, iaitu faqdul ma, ketiadaan air secara fizikal hissi, ataupun secara air secara hukum syar'i, iaitu situasi-situasi yang dianggap oleh syarak seumpama tidak ada air walaupun dia ada air di sebelahnya dengan jumlah yang banyak. Baik, selesai.
masalah-masalah sahabat-sahabat ini perlu didetailkan sekali lagi dalam perbincangan yang lain, mungkin dalam pertemuan yang lain insyaAllah. Kita berhenti dekat ni dulu, sambung nanti insyaAllah dengan faslun syurutit tayammumi, faslun fi syurutit tayammumi, sambung kemudian insyaAllah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam. اللهم إنا نستودعك ما علمتنه فرد إلينا عند هايتنا إليه ولا تنسنا برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم أرنا الحق حقا ورزقنا اتباعه وأرنا الباطل باطلا ورزقنا اجتنابه. اللهم نور قلوبنا بنور معرفتك كما نورت السماوات والأرض بنور شمسك أبدا أبدا. سبحانك اللهم وبحمدك أشهد أن لا إله إلا أنت أستغفرك وأتوب إليك. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره. اللهم صل أفضل صلاة على أسعد مخلوقاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرك الذاكرون وغفل عن ذكره الغافلون. اللهم صل أفضل صلاة قاتك سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم عدد معلوماتك ومداد كلماتك كلما ذكرون وغفل عن ذكره الغافلون. وصلى الله وسلم عليه وعلى آله، والحمد لله رب العالمين.